Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya, oke para pecinta tanaman, ini dia bibit jambu madu Deli kombinasi dengan Citra, bibit super, kualitas super. Nah, dilihat dari percabangan yang bagus, ini bibit sudah siap tanam, usia mapan, siap dibuahkan, sebagian sudah berbunga. Nah, ini percabangan bagus, sudah kita bentuk dari awal, ini batang produksi murni. Jadi kualitas buah ini nantinya insya Allah akan jadi baik, bagus, karena percabangannya bagus sekali, daun-daun bersih. Nah, coba kita lihat di sini, ini insya Allah akan kita kirim ke Lombok, ya, ke Lombok untuk skala komersil, untuk skala kebun bagus sekali. Jadi bibit yang seperti ini untuk skala kebun bagus sekali. Tadi instan, tinggal meneruskan, siap berbuah. Nah, contohnya seperti ini, percabangan bagus. Jadi bukan 1-2, jadi mayoritas. Nah, ini percabangannya bagus karena sudah, memang sudah kita bentuk dari awal. Tips tutorialnya bisa dilihat dari di video kami yang sebelumnya. Jadi ilmu dasar tabur lampot jambu madu. Nah, silahkan search di YouTube ada, atau di silahkan lihat di channel saya. Jadi perawatan dari awal sampai sekarang, ini bisa dilihat perkembangannya seperti apa dengan perawatan-perawatan yang sudah kita share sebelumnya. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pekebun, para pekebun jambu air, monggo silahkan, jika minat bibit yang kualitas baik dan kita bisa melayani partai besar, ya, insya Allah. Jadi bisa inden jauh-jauh hari, kita siapkan bibitnya. Yang mau request bibit seperti apa, jenis apa, kombinasi dan lain-lain, bisa inbox di WA saya. Oke, nah ini sebagian sudah di packing, tinggal mengikat. Nah, contoh seperti ini jambu madu, batangnya seperti ini percabangannya, dan kita sambung dengan Citra. Citranya ini, nah seperti ini, di percabangan 3. Oke, nah seperti ini, rata-rata seperti itu. Ini bisa dilihat percabangannya dan daun bersih, memang kita rawat, ya, kita rawat dengan baik sekali dan hasilnya juga baik. Nah, jadi apa sesuatu yang kita rawat itu insya Allah akan membuahkan hasil, akan berbakti pada kita. Jadi siap kirim. Jadi ini sebenarnya ini sudah mendekati apa masa berbunga, ya. Ini terbukti di sini sudah sebagian berbunga. Nanti daripada berbunga di sini, lebih baik nanti berbunga di tempat juragan baru. Makanya ini mau akan diambil. Nah, biar di perjalanan nanti aman. Kalau ketika di perjalanan nanti kondisi berbunga atau berbuah, nanti biasanya rontok. Jadi adaptasi saja di tempat baru, berbunga di tempat baru, nanti hasilnya langsung bisa dinikmati. Untuk perawatan sudah saya share videonya dari awal sampai masa pembungaan, pembuahan bisa dimanfaatkan. Oke, seperti itu. Ini jambu madu kombinasi Citra. Atau yang ingin bibit tunggal bisa, jadi tanpa kombinasi juga bisa. Silahkan teman-teman yang ingin menanam skala kebun, skala komersil. Jadi siap. Jadi ini nanti diangkut, kita packing dengan rapi seperti ini, kita ikat. Ini sebagian belum diikat, ya. Nanti biar aman, dan harapan nanti di tempat baru bisa berbakti dengan baik. Nah,
Insya Allah satu bulan kemudian ini mulai banyak yang berbunga. Ini sudah ada yang mulai pentil ya. Ya seperti itu percabangannya ya. Baik. Nah ini nanti di perjalanan mungkin bisa bertahan, bisa enggak ya. Jadi makanya saya sudah bilang tadi, jadi lebih baik nanti berbunganya di tempat yang baru. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Nah, insya Allah habis ini saya akan menyiapkan bahan untuk skala kebun lagi, yaitu jambu dalhari, mutiara hitam dan MDH. Oke, terima kasih. Ikuti terus tips tutorial dari kami, mudah-mudahan bermanfaat.